Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abdurrahman Abun Gemston dari Rawalumbu, Kota Bekasi. Tepatnya daerah Rawalumbu ini memang cuacanya agak mendung ya, tapi tidak semendungnya batu ini ya. Tetap ini mengkilau ya. Kilat, jreng, bagus. Cuma dalam tayangan ini saya akan mereview yang dijadikan di sini ya bos ya, dengan harga yang sangat terjangkau. Tapi sebelumnya saya menyapa dulu ya kepada saudara-saudaraku, abang-abangku, bos-bosku ya, dimanapun anda berada, semoga anda dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpahkan rezeki yang berkah serta bahagia di dalam rumah tangga anda, dan anak anda selalu ceria. Oke bos, di sini saya akan mereview batu bacan jenis blue electric. Tapi pada dasarnya batu ini ya bos, kalau kita senter full abis, hijaunya bos ya, perhatikan ya, pokoknya nanti dalam tayangan ini anda akan bisa melihat detailnya batu ini ya. Cuma ya, jangan lupa subscribe-nya dulu ya bos ya, dan klik tombol belnya biar informasi tentang perbatuan yang ada di tayangan saya, yang ada di channel saya, tidak pernah anda tinggalkan dan gak telat informasinya. Intinya begitu ya bos ya. Oke, di dalam kondisi batu ini ya, intinya tidak ada kapur, tidak ada crack, tidak ada yakut, tidak ada tali air, tidak ada sompel. Intinya mulus ya bos, yang ini ya bos ya, intinya mulus ajib pokoknya ya. Dengan dimensi batunya di sini panjangnya 25 bos, panjang 25, lebarnya di sini 14 ya bos ya, lebar 14. Ketebalan atau tingginya batu ini 6 ya bos ya, 6, jadi 25 14 6 ya bos, dengan ring sage 18 bos ya, sage 18. Dan intinya ring ini berbahan alpakah, yang mana alpakah itu jika di reses sama seperti perak ya, jadi bisa dibesarkan, bisa dikecilkan dengan cara di reses, bukan diketok. Kalau zaman dulu diketok ya bos ya. Oke, lebih detailnya lagi kita ke tayangan berikut ini untuk merincikan dan melihat penampakan jelasnya batu ini. Maka dari itu jangan pindah channelnya ya bos, kita lanjut dengan detailnya batu ini ya bos ya, anda bisa melihat secara dekat ya. Tuh, barang enak bos. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia bos, penampakan khusus batunya ya bos ya. Tuh, body glass ya bos, ngaca, warnanya cukup sudah tembus seperti ini bos. Tuh, nah itu tadi yang saya katakan ya, tidak ada kapur, tidak ada crack, tidak ada yakut, tidak ada sompel, tidak ada tali air. Tuh, warnanya enak ya bos. Nah, ini bawahnya nih bos. Tuh, ini pada cuaca mendung bos, tidak ada terik matahari ya bos ya, tapi untuk kondisi batu ini tetap ada sebagian yang sudah tembusnya ya bos ya. Tuh, anda langsung bisa melihatnya kan secara dekatnya seperti ini ya bos. Tuh, barang enak ya bos. Tuh, cukup harganya 450.000 aja bos. Wow, ternyata murah ya bos ya, 450.000 bos. Tuh, anda langsung pakai tanpa ada rawatan apapun bos. Tuh, mau apa lagi ya bos ya. Tuh, barang enak bos, 450.000. Cari kemana ya bos ya. Tuh, body kaca klimis ya, wow, ajib bos. Oke bos, tuh sekarang di jarinya bos. Tuh, saya jauhkan seperti ini. Tuh, tetap saja ya bos ya, barang bagus, enak. Tuh,
besar pula, harga 450.000, bos. Ya, bos, nyata lagi. Tuh, bukan kaleng-kaleng. Ya, bos, 450.000. Bisa dekatkan seperti ini, tuh. Enak, anggap aja ini di jari Anda, bos. Ya, saya jauhkan seperti ini. Tuh. Tuh, barang tetap enak. Oke, bos. Ya. Dan sekarang kita tampilkan video senternya, ya bos. Begitu juga foto senternya, biar Anda bisa melihat serat-seratnya. Oke bos, itu saja ya bos ya. Yuk kita lanjut ke video senternya. Tuh, ini dia bos, video senternya. Nampak kan tuh, di sini masih ada coklat-coklat encernya bos di sini tuh. Oh ya bos ya. Batu natural bos, beginilah bos ya. Tuh 450.000, murah banget. Tuh coklat-coklat encer di tengah sini bos. Tuh barang enak kan. Iya, biar nggak ada dusta di antara kita, tinggal ambil aja bos, bungkus ya. WA ayo bos, kita jabanin. Oke, gitu aja ya bos ya, 450.000. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya sendiri bergelantungan.